Nah, ini kita rolling. Oke, ini adonannya udah siap untuk digoreng. Nih, toplesku udah kosong nih. Aku mau bikin cemilan lagi. Ah, kosong toplesnya. Yuk, kita bikin cemilan. Cemilan dari tepung terigu. Oke, bahannya gampang ya. Aku pakai tepung terigu. Ini sekitar 250 gram. Kemudian daun bawang. Daun bawangnya yang banyak. Ini namanya garam setengah sendok. Dan juga si kaldu ayamnya sekitar 1 sendokan ya. Si air. Airnya setengah gelas. Diaduk sambil diaduk. Setengah gelas ini ya. Setengah gelas ini. Kita aduk rata. Dan aku juga kasih butter ya. Butternya 25 gram. Nah, ini kita langsung pakai tangan aja ngaduknya. Sampai menjadi adonan. Enggak ditekan, diputer, ditekan, diputer gitu ya. Kalau adonan udah lepas dari mangkok dan mangkoknya bersih, berarti adonan udah siap dicetak. Di sini saya pakai tapioka flour ya. Tepung tapioka segitu aja cukup. Nah, ini kita rolling. Rolling. Nah, ini dia kulit adonan yang udah ditipisin tuh. Besar sekali ya, mau ditipisin lagi boleh lagi. Dan jangan lupa ditaburin sedikit tapioka ya. Kalau lengket saat digiling, taburin aja tapioka. Oke. Oke, sekarang aku mau potong nih semua ya. Kita potong. Udah dicuci garisannya ya. Kelihatan enggak? Ini bisa cantik, ini bisa digoreng cantik. Dikira-kira aja guys. Ini udah aku lap tadi garisannya. Jadi kalau bilang ada yang keter lah, apalah, kurang higienis lah, apalah. Higienis. Oke. Oke, ini adonannya udah siap untuk digoreng. Kita pakai minyak. Minyak baru. Banyak seralian. Nanti dia misah sendiri nih. Tuh, goreng seralian nanti pisah sendiri dia. Jadi tuh. Ya.
Oke guys, gini hasilnya lumayan kan tuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini enak banget, renyah, gurih, dan tahan lama ini guys. Sekali nyoba pasti nambah lagi. See you next time. Jangan lupa subscribe. Bye bye.